Nasi dendengnya nih guys sudah jadi, tinggal satu lagi belum jadi. Mbak emang nasi dendengnya kurang satu juga. Iya. Kita kan lima. Oh guys, nasi dendengnya. Timbang ternyata dagingnya guys nggak kira-kira. Kirain pakai skema kira-kira kayak saya, cabe kira-kira, garam kira-kira, kayak gitu. Udah diukur guys ternyata. Kita pesen kan 5. Kita datengin bareng-bareng aja guys, 5. Tuh. Mbaknya higienis tuh yang jatuh enggak diambil lagi, guys. Oh, udah datang tuh 5. Oke. Okay. Nah, sekarang kita beralih ke telur barendo aja lah yang menarik nih tuh. Telur barendo. Oh, dites dulu, tes panas. Jadi kalau ini resepnya harus sangat panas dan minyak banyak, itu aja kok. Ya mas ya? Kata chefnya tuh, saya dibilangin kayak gitu nanti jadinya juga minyak dikit. Sayang mas, pas di rumah tuh. Oh, aduknya memutar gitu guys. Di beberapa restoran kayak dari jauh gitu, cip gitu. Kayak bikin teh tarik. Bisa aja sih, tergantung. Tergantung ya. Iya. Sesuai selera lah ya. Kalau jauh gitu takutnya malah tangan itu sih menyala. Oh gitu tuh guys. Apinya menyala-nyala. Emang bisa api kayak begini? Kompornya diedit ya? Tapi kayak kompor di rumahku nggak bisa kayak gini. Emang bisa kompor begitu ya? Ya. Oh kayak gitu guys. Menarik. Oke, waktunya sekarang kita pembayaran lah. Mbak udah ada mbak? Totalnya berapa mbak? Oh, balado 5, 170, es teh tarik 100, 2 barendo 36, total 311. Oke, kita bayar dulu ya guys. Makasih. Terima kasih.